Ada apa lagi ini? Ada anak kasih lagi yang hilang. Betul. Ini pasti ada seseorang yang sedang mempelajari sejenis ilmu hitam yang mempergunakan anak gadis sebagai tumbal. Ilmu iblis kan itu kan? Jadi orang itu yang sering melakukan penculikan di kampung ini, Ku. Sabar nih. Ini tidak berpikir manusia. Sabar nih. Kurang ajar. Ya anakku. Sebaiknya kalian mundur. Aku tunggu kedatanganmu, Kiai Ageng Prayogo. Cukup mati. Apa yang terjadi? Ini pasti ulah Kiai Ageng Prayogo. Apa yang dilakukannya denganmu sehingga kamu terluka parah seperti ini? Aku pasti akan membalas Kiai Ageng Prayogo, dan aku akan menjadikan tempat ini sebagai kuburannya. Aku akan mengubur hidup-hidup impian para sunan dan juga Sultan Demak yang sombong itu. Cukupati, ayo bangun. Jangan mati. Cukupati, bangunlah. Jangan membuat aku bersedih karena kehilanganmu. Cukup mati.
Prayogo. Prayogo! Aku pasti akan membalasmu karena sudah menghabisi api setiaku. Aku tidak akan pernah mengampunimu. Tidak akan, Prayogo! Rupanya musuhku kali ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Besok adalah hari penentuan. Dan aku akan pastikan kamu yang akan mati, Prayogo. Kamu! Kita sudah dekat. Panggil pembawa peti. Baik, Kiai. Panggil Pak Kiai. Baik. Pasang petinya. Baik. Biar saya yang melanjutkan, Kiai. Sudah, Pak Kiai. Kumpulkan semua teman-teman. Kumpul. Inilah kuburanmu malam. Rabba auzubillah min hamajati syayati wa auzubika robba ayadurun. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami berlindung padamu dari bisikan-bisikan setan, dan kami berlindung padamu dari kedatangan mereka. Amin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Amin ya Rabbi. Kopi. Mana malam? Perguruan sesat malam. Aku perintahkan kau menyerah atau aku hancurkan. Ngomong asal mangap. Kamu yang akan kuhancurkan. Serang! Hehehehe.
si Lampir. Kali ini dia tidak mungkin bisa mengalahkan kesaktian Kiai Ageng Prayogo. Apa tidak sebaiknya Gusti Ratu membantu Mak Lampir untuk menghadapi Kiai Ageng Prayogo? Tidak. Aku tidak mau ikut campur urusan mereka. Aku sudah cukup membantu Lampir dengan memberikan cambuk ekor ikan pari. Sekarang tinggal usaha Lampir sendiri untuk menghindari takdir kematiannya.